Hai guys, jadi ah, gak seru opening lu. Sekali lagi. Hai pemirsa Rebong TV. Ya, jadi kita hari ini break syuting. Tuh ada Bapak Kisha, Bapak Rebong. Jadi kita ya iseng-iseng lucu lah. Ya, jangan om. Jangan om. Ini kita lagi di mana nih kita? Lagi di GI, jalan-jalan lucu lah. Mumpung break sehari. Alhamdulillah bisa lihat gedung. Ya, nanti kita tunggu di dalam ini kita mau ngapain ya. Kita mau anu-anuan. Seperti yang dibilang Gema tadi, hari ini kita minggu libur alhamdulillah setelah bertahun-tahun tidak libur. Ini kita di mana sih? Perasaan GI enggak di sini dah. Lu masuk mana sih Bang Reza? Kita hari minggu di alhamdulillah libur ya. Cak, tas gua enggak muat. Setelah sudah sebulan kita nggak libur, akhirnya kita libur lagi. Gua, Kak Ica. Itu kayak udah lama cuk, kita nggak sebulan libur. Sebulan kita terakhir 5 Oktober. Iya. 5 Oktober kita kemana? 5 Oktober libur. Wah lu emang salah masuk kita. Itu apa sih? Ini. Gua pusing liat gedung ya. Keluar lagi. Kayak mau ada habitat di hutan. Ya udah lah, gue mau jalan-jalan nih, menghabiskan waktu seharian sampai malam. Sebulan gak keluar, bingung cu, gue pusing liat gedung. Sumpah, ya sebulan gak keluar dari Sawangan. Kalau gue puyeng liat gedung. Mau masuk GI bingung. Kebiasaan liat hijau-hijau aja. Nah, jadi ya ada Kak Ica, jadi gue, Kak Ica, Gema, sama Bang Reza. Kita berempat mau ke GI. Terus udah masuk lagi. Nah, itu kali. Itu ya, ikutin ya keseruan kita. Lost in Jakarta, anjir. Iya. Masuk dari sana kali ya. Langkah pertama kita sudah nyampe GI. Belum datang. Kirain lu. Masih di Australia. Enggak makan. Gua kira lu diet enggak makan. Wah, itu jadi Gils. Selamat makan. Jajan yuk. Iya. Hah? Jajan. Jajan apa? Apaan? Cabur yuk. Gue udah kelar makan tadi sama Ica. Yep. Sama dia. Sekarang kita mau nemenin Fisya. Mana sih? Jangan fast tracking. Diam gak lu? Sekarang kita mau nemenin Fisya Alvaro Putra Sigit mau beli sepatu. Di atas ya? Gimana sih? Di bawah. Kan lupa kan namanya. Saya nyangnya lupa kan. Kalau kenyang kan jadi bego. Laper galak. Iya, laper galak, kenyang bego. Kenyang bego. Bisa mitamin. Tong jam sih. Apa? Enggak, bukan teman gua. Tadi mau makan. Datangnya enggak sama gua. Iya, tadi mau makan. Udah makan marah-marah juga. Sik, komen terus lu. Lah, lu juga. Lu pas lapar, gua jorogin sampai bawel. Pas lapar marah-marah, mau makan. Terus kenyang marah-marah lagi. Makannya bleek. Salah marah-marah, salah. Salah. Hah? Apa lu lihat gua? Cek lagi sama enggak? Kayak enggak ada juga anjing. Gua nangis. Bisa ada toko sepatu apa di sini? Kita juga. Kita random kali. Maksudnya, enggak apa-apa nih kepil. Kepil tadi. Nah, ya, malam kita kan intinya ke Senayan kan? Iya, itu jangan lagi aja. Yuk. Gerak. Jangan ngajak dong enggak gerak. Pusingin. Apa? Cari ini dulu deh. Mari. Sepat. Ya, sepat peci mobil. Kita lihat atas. Gue yang bayar. Mana? Mana sepatan? Kan yang bayar. Oh,
Gue double ya? Terus siapa dulu? Mama sudah juga double deh. Oke. Astagfirullahaladzim. Udah di mobil lagi nih. Di GI cuma numpang makan. Karena kita gabut di GI mau ngapain ya? Gitu, jadi kita mau kemana, Gem? Rencananya mau ke PIM. Ya, kita hunting ini aja, hunting apa? Iya. Benar. Apaan lu benar-benar? Hunting ini aja. Siapa tahu lagi perjalanan dapat rezeki gitu kan. Dapat job iklan deh, boleh lah. Oke, okay, stay tune aja, ntar kita ketemu di PIM. Dadah. Ya udah. Gimana lagi nih kita nih? Kita udah sampai PIM. Kita udah nyampe PIM. Nah, enggak tahu nih di sini bakal ngapain lagi nih. Pokoknya malam, nanti malam bakal. Sebenarnya kita tuh kenapa kita muter-muter mau di Jakarta, karena masih banyak barang yang belum terjual, jadi kita aja yang beli. Oh, anjay, siap Bang Jago. Ya pokoknya nanti malam bakal seru, tapi gua enggak tahu bakal seru apa enggak nanti malam. Pokoknya seru. Wah. Dia beli sepatu itu LeBron James, terus bilang, ini bagus nih Ray, ini jersey. Iya, gue ambil deh Stephen Curry tuh GSW. Cak, lu beli? Iya, gue beli. Ya udah kalau lu beli, gue beli. Pas udah nyampe kasir, gue beli. Dia nggak beli, dia menjerumuskan gue. Gue belum lompat sekarang nih di gue lagi di ini di area 51 lagi nemenin anak-anakku makan. Nih lagi makan. By the way, ini kita di traktir Gema lo guys. Iya, yeah, makasih ya. Tadi kita menunggu Joko nggak mau naktir. Apaan lu? Naktir cuma kita doang itu, Mas. Wah, kurang ajar. Ya udahlah, nih kan di PIM nih bentar lagi juga cabut. Tapi kayak makan lagi. Tapi abis ini belum tahu mau kemana, tapi sesuai rencana sih seharusnya ke Senayan ya. Harusnya. Bisa jadi transit kemana dulu. Iya, bisa jadi transit dulu. Gitu. Jadi ikutin ya. Oke guys, jadi aku sama Gema lagi ngebajak vlognya Ray. Terus nih. Jadi itu makan apa, Gem? Chicken mozzarella. Ya udah. Ini ngomong-ngomong Ray juga lagi keluar buat ketemu katanya sih mau ketemu temennya sampai kita ditinggal, Gem ya. Kita ya, sahabat dari kecil ditinggal loh, Gem. Berarti kan penting banget dia. Ya udah. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Nah, ini dia. Kemana kita next destination? Rencananya Senayan. Oke. Okay. Rencananya kita mau ke Senayan sekalian. Rencana. Foto-foto. Mau foto-foto lucu gitu, jadi tungguin postingannya di Instagram. Yes, oke. Sesudah dari PIM, sekarang kita nyampe di Senayan GBK. Lihat dong, udah model banget noh.
dia beli baju tadi di BIM cuma buat dari mata ke mata. Ya, peres. Baliknya berapa kali? 3. Oke guys, jadi gua ngeliatin doang dari tadi foto kagak. Cukup sabar. Copyright. Copyright. Malam kita penuhi dengan produktif. Yeah, yeah. Katanya. Mau ngapain sih? Hidupku belum dengan karya. Jadi kita parkir di ujung kulon. Fotonya di Sabang. Bukan yang adanya. Jadi kita udah keluar dari GBK mau ke jalan mau ke trotoarnya Senayan gitu. Hidupku penuh dengan karya. No photo, no smile. Hidupku tanpa karya seperti kamu. Tanpa aku. Gila perjuangannya seorang rebound TV ya. Muter Jakarta loh. Kapan lagi kita? Yang aja terjadi kerjanya. Oh tadi bener. Nyadar. Jangan naik, kalau menunduk naik lagi. Oke, ini kita udah kelihatan ngos-ngosan banget. Oke, ini gue lecet ya. Apanya lecet? Sepatunya. Ya Allah, cak. Nah, ini kita baru selesai DMKM. Anjay, gue baru tahu tuh singkatannya dari Bang Reza. DMKM. Dari mata ke mata. Kalau siap sih nggak apa-apa. Kita siap mau apa-apa nanti. Guys, tuh. Kapan toilet ada AC? Kita bikin video-video action gitu ceritanya. Sekarang kita udah ada di Senayan di sebelahnya Sensi mau. Orang mah temannya gila dibantuin biar enggak gila. Ini mah dibantuin. Ya Allah. Kita udah di apa destinasi terakhir ya gelap. Sabar. Final destination. Kita udah di destinasi terakhir yaitu apa? Taichan. Sate Taichan. Again, I think I'm in love with you. I think we can do kita udah kelar MTM-nya di Taichan Senayan. Yes. Sekarang pukul kebetulan menunjukkan. Kami sekarang udah menjadi brand ambassador-nya Taichan Senayan. Yeah. Terima kasih Taichan Senayan. Enggak ada. Kebetulan ada lewat kita. Depan kantor. Kantor kita nih. Kantor kita Fini. Ini parah. Enggak kelihatan. Nanti. Itu ada. Iya, nanti. Pukul sudah. Kapan gitu dong? Pukul sudah menunjukkan waktu WIB. Waktu sudah menunjukkan pukul. Bukan waktu sudah menunjukkan. Berarti belajar bahasa Indonesia. Loon banget teman gua. Mau jam 11 mau kayaknya. Kalau dia enggak mau ya udah jam 11. Jadi sudah
sudah waktunya pulang dan besok kita kembali bekerja. Iya, kantor. Kantor kesayangan kami semua. SCTP. Ya udah. Terima kasih sudah menonton daily life vlog. Daily vlog maksudnya waktu break satu hari. Oke lah pokoknya. Iya, mungkin vlognya agak enggak jelas ceritanya tapi ya udahlah ya, yang penting lihat kita bekerja kan. Oke, dadah sayang semua. Makasih, jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, kalau mau silakan yang ikhlas aja. Kalau nggak mau, mau. Dadah, mau nggak lu? Dadah pemirsa Rebong TV. Dadah pemirsa Rebong TV. Nih lihat deh sebelum closing nih keren banget. 1, 2, 3, jem. Kasih. Wih. Konteks.